Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan saya sudah ada satu buah calon bonsai kelapa. Ini jenisnya kelapa sayur ya. Kelapa sayur ini saya program akar dengan cara grounding seperti ini, karena dari awal saya membuat bonsai kelapa ini dengan style akar gurita ya, atau akar melilit batok. Makanya saya melakukan teknik grounding seperti ini ya. Dan untuk batang atau bonggol ini sudah lumayan terbentuk. Untuk program batang atau bonggol saya menggunakan teknik pruning ya. Dan sekarang untuk bonsai kelapa ini sedang saya program perimbunan daun ya, agar daunnya banyak. Karena untuk ukuran daun menurut saya ini sudah lumayan kerdil dan seimbang ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kerdil, tidak terlalu kecil. Dan pada kesempatan ini saya hanya akan melakukan perawatan ringan pada calon bonsai kelapa ini, yaitu dengan melakukan sayat apis ya. Nah, ini bisa dilihat apisnya sudah mulai menyelimuti pelepah yang muda. Pelepah kedua dari tunas ini diselimuti oleh tapis, dan ini tunas yang paling muda sudah mulai tumbuh kembali dan tapisnya sudah terlihat ya, seperti ini. Hanya pada kesempatan ini saya hanya akan melakukan perawatan ringan, yaitu dengan cara melakukan sayat tapis dan mungkin sedikit membersihkan bagian daun, karena musim hujan seperti ini. Nah, itu semut banyak dihinggapi semut. Makanya saya akan antisipasi membersihkan, jangan sampai nanti semut membawa kutu putih, biasanya di bagian bawah daun. Nah, seperti ini. Jadi untuk musim penghujan seperti ini kita harus rajin-rajin untuk melakukan perawatan ya, pemeriksaan. Kita kontrol tiap hari agar kutu putih, semut ataupun ulat tidak hinggap dan merusak calon bonsai kelapa kita. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai. Saya akan melakukan perawatan ringan pada bonsai kelapa ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Begini ya, saya melakukan perawatan ringan pada calon bonsai kelapa ini. Saya hanya melakukan penyayatan pada bagian tapis. Jadi dua tapis yang saya sayat, yang saya hilangkan. Tapis di pelepah yang kedua dari tunas, ini tunas ya, 1, 2 ini tapisnya, dan tapis di pelepah yang ketiga ini, pelepah yang ketiga dari tunas, 1, 2, 3. Saya hanya melakukan perawatan dengan seperti ini, tanpa perawatan yang lain, karena kalau kita biarkan si tapis ini, nanti tunasnya daun yang muda ini akan makin menjulur ke atas, memanjang ya, dan ukuran daunnya akan kembali panjang dan lebar. Makanya ini pentingnya melakukan penyayatan tapis, yaitu untuk menjaga kekerdilan daun. Daun yang sudah kita program untuk kerdil, kita jaga keseimbangannya agar tidak kembali memanjang dan lebar. Dan juga tadi saya sedikit membersihkan bagian daun agar tidak dihinggapi semut dan kutu putih. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.